Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim SAR gabungan yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Basarnas, TNI, Polri, dan KNKT, serta seluruh unsur yang tidak bisa saya sebut satu persatu, atas kerja keras sejak awal musibah sampai saat ini. Dan kita tahu telah ditemukan serpian-serpian yang besar maupun kecil, kemudian kotak hitamnya juga sudah, tinggal kita menunggu sekarang ini yang PCR-nya. Dan juga tadi baru saja kita saksikan penyerahan santunan baik dari Jasara Harja sebesar 50 juta per penumpang dan juga dari santunan dari Sriwijaya sebesar 1.250.000.000 rupiah. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas santunan ini dan segera diselesaikan untuk keseluruhan korban dan penumpang. Saya juga ingin menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga, semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran. Yang terakhir, saya ingin agar di bidang transportasi, ini keselamatan adalah yang utama. Oleh sebab itu, saya minta segera ditindaklanjuti baik oleh KNKT maupun oleh perhubungan, terutama pemeriksaan dan pengawasan terhadap pesawat-pesawat yang akan terbang demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan penumpang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah.